Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya channel Sumber Wulu TV nge. Ini lihat pengecoran kemarin nge. Ini pintu gerbang dulu ya. Ini pintu gerbang. Nah, ini udah dicor nge. Kalau nggak ada halangan besok diresmikan nge, sama Bapak Bupati kita Torik. Maaf Bapak Bupati Torik nggih. Kita sekarang jalan-jalan nggih lur ya. Survei ke jembatan nggih. Ke jembatan yang itu nggih. Kita jalan di jembatan nggih. Jadi buat dulur-dulur yang apa itu? Yang masih ragu nggih kuat apa enggaknya jembatan. Jangan khawatir ya dulur ya, ini jalan-jalan ke jembatan. Ini ada maksimalnya dulur, ternyata maksimalnya 40 orang dulur. Nah ini kita jalan kaki dulur ya. Kira-kira perjalanan kalau pakai menitan ini dulur nggak sampai 5 menit dulur, jalan kaki nggak seberapa panjang ini sebenarnya. Ukuran 120 nggih. Panjangnya ini. Ini jalan kaki dulur. Saya jalan kaki dari utara ke selatan dulur ya. Utara ke selatan. Kalau jalan ini kira-kira 2-3 menit nyampe dulur ini. Ini seling buat penarik yang di bawah dulur, jadi biar nggak goyang. Ah, ini dulur. Ini udah nyampe ya. Udah nyampe ke sebelah itu dulu, ke sebelah selatan ya. Nah, ini jalannya dulu naik ke sana ya. Kita balik lagi ya. Iya, kira-kira 3 menit dulu atau 2 menit perjalanan. Yang penting kalau melintas ke sini dulur jangan tengok kanan kiri, udah melintas aja gitu. Jadi biar nggak lihat ketinggian dulur. Kita perjalanan itu pandang ke depan dulur, jangan pandang ke bawah. Kalau kita lihat kanan kiri sangat berbahaya dulur. Takutnya gimana ya? Kok tinggi gitu loh. Nah, gitu. Karena kalau kita lihat ke bawah dulu, situasinya kayak gitu. Kayak gitu dulu, kalau lihat ke bawah. Jadi kalau melintas ini jalan aja biasa, nggak usah tengok kanan kiri. Jadi pandangan harus ke depan biar enggak ragu dulur gitu nggih. Jadi jalan aja wes, jangan tolak-tolak lah gitu. Pandangan harus ke depan biar enggak itu, enggak apa, enggak lihat ketinggian gitu dulur. Masalahnya tinggi nih dulur. Nah, kita survei ya ketinggiannya. Wah, itu sudah ketinggiannya. Nah, itu tangga yang sisa bangunan Belanda itu. Ini ketinggiannya. Jadi buat dulur-dulur kalau mau melintas ya melintas saja lah. Gitu nggih. Semoga dulur-dulur yang melintas di sini dikasih keselamatan. Ini dulur,
Pemandangan di bawah jembatan dulu. Nah, ini mau nyampe ini udah telur ya. Jadi perjalanan kira-kira 3 menit lah telur. Kalau jalan kaki, kalau bawa sepeda motor ini kayaknya 1 menit nyampe ini. Nah, ini udah nyampe udah telur ya. Jadi buat telur-telur yang mau melintas ini jangan tola-tole, melintas saja, jangan sampai berhenti. Biar enggak lihat ketinggiannya telur ya. Itu ya, cukup sekian ya dulur ya. Semoga dulur-dulur selamat kalau melintas ini, dan dulur-dulur diparingi kesehatan semuanya dan rezeki yang lancar ya. Jangan lupa ya dulur, dukung channel saya terus dengan cara like, komen, dan subscribe-nya gitu dulur ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.